hanya di dua nomor rekening, yaitu di Ude Sukses Mulia dan juga di Muhammad Mas Rofi. Jadi, selain di dua nomor rekening itu, sudah pasti penipuan. Dan GSA Sport Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala penipuan yang mengatasnamakan GSA Sport, kecuali di dua nomor rekening ini tadi ya. Oke. Oke, salam satu laras dan juga salam olahraga ya buat seluruh sobat bodyler semua. Dimanapun sobat bodyler berada, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah klik video ini. Dan nanti kalau tonton video ini tolong sampai selesai ya sobat bodyler. Oke, sobat bodyler, jumpa lagi bersama saya ya, CS Dita di channel YouTube-nya Grosir Senapan Angin ya. Nah, untuk channel YouTube ini merupakan salah satu channel YouTube resminya GSA Sport Indonesia. Ya, yang belum dukung, belum subscribe ya, itu bisa di-subscribe dulu. Dan ya, kalau udah subscribe, silahkan di-like, terus juga komen. Dan bisa banget kalau mau di-share ke teman-temannya. Nah, sobat bodylers, oke, ini ya, sekarang di meja ini lagi ada sebuah paket. Nah, sebenarnya ini saya mau mengajak sobat bodylers untuk kita unboxing ya senapan ini. Oke, bareng-bareng yuk kita buka. Jadi pada awalnya, pada sebenarnya ini tuh sebenarnya sudah terpacking ya sobat bodylers, tapi ini tadi sengaja saya buka untuk memudahkan ketika membuat video ya. Nanti untuk bukanya kecil ini ya, gini loh. Ketika bukanya kita akan geser. Oke. Nah, ini dia senapannya ya sobat bodylers. Oke. Ini. Oke, senapannya sekecil ini, seringan ini, dan kalian bisa pegang bahkan hanya dengan satu tangan. Dan satu tangan pun enteng banget ya sobat bodylers. Nah, untuk sobat bodylers yang bertanya-tanya, ini senapannya apa ya? Nah, ini tuh senapannya namanya PCP Mini Delta 3 ya sobat bodylers. Nah, sangatlah mini dan ini tuh merupakan jenis PCP ya. Nah, ini ringan sekali, kalian bisa pegang bahkan hanya dengan satu tangan. Dan untuk pria dan wanita juga bisa, jadi semua bisa pakai senapan ini ya, dari muda sampai ketua. Kan ada juga nih, banyak ya kira-kira ini tuh yang chat karena mungkin sudah pada punya senapan segini-segini, pengennya bawa enteng-entengan aja buat tikus atau buat tupai ya. Kebanyakan sih pada nyari buat tikus loh. Nah, kalau pada nyarinya buat tikus, ini tuh rekomend banget ya, buat macam-macam juga bisa ya sebenarnya. Buat ayam hutan, terus juga buat tupai, dan buat berburu hama lainnya. Tentunya small game ya, karena juga dilihat dari bentukan senapannya. Tapi insya Allah tetap bisa ya kalau untuk hewan yang lumayan-lumayan gitu. Nah, jadi untuk sobat bedilers, ini tuh namanya senapan PCP Mini Delta 3 ya. Nah, ini Delta 3, dan kebetulan yang saya bawa ini serisnya single shoot ya, cuma sistem pengisian mimisnya aja yang single shoot. Nah, oke, untuk sobat bedilers, kalian kalau beli senapan ini bakal dapat apa aja sih? Jadi nanti ya, untuk pembelian senapan PCP Mini Delta 3 ini, kalian akan mendapatkan, kalau belinya senapan aja, nanti dapatnya dapat mimis tester ya, mimis tester, kemudian tali sandang, terus dapat spare part dan juga STKS ya sobat bedilers. Itu nanti kalian bakal dapat serangkaian bonus. Tapi kalau mau belinya full set, itu nanti sekalian sama telenya. Jadi full set itu plus teleskop ya. Nah, silakan untuk sobat bedilers, ini sangatlah recommended. Mungkin buat enteng-entengan, buat pajangan juga bisa banget. Tapi ya kalau bisa dipakai ya, karena juga senapannya ini sangat bagus kalau untuk digunakan. Kalian bisa membasmi hama di sekitar lingkungan sobat bedilers, yang tentunya hama yang tidak dilindungi ya. Nah, silakan ya, kita ready banyak. Nah, sebenarnya kalau untuk jenis PCP Mini Delta 3 ini, kita ada dua series ya sobat bedilers. Ada yang single shoot,
ada juga yang magazine. Untuk kualitas sama saja, jadi silahkan kali ini yang single suit, kalau mau yang magazine juga bisa banget. Nah, ini tuh mini-mini sekali. Kalian ya mungkin yang punya anak bujang atau mungkin punya ponakan, itu bisa banget dibelikan senapan ya. Senapan, ya entah senapan jenisnya SAP juga bisa ya, sebut Wireless Uklik. Karena di GSA Sport juga jual macam-macam. Tapi kalau pengennya yang belikan mini-mini, ini juga salah satu rekomendasinya. Karena untuk harganya sangatlah terjangkau. Saya untuk harganya belum bisa ngasih ya di video ini. Nanti biar kalian tonton video selanjutnya. Nah, kalau untuk senapan PCP Mini Delta 3 ini, dilihat dari popornya aja ya sobat bedilers, ini udah bagus. Nah, kayak gini detailnya. Oke, untuk tampilannya juga sangatlah keren. Kalian bisa ya. Nah, untuk beli senapan ini, daripada anaknya keluyuran tidak jelas, bisa banget untuk supaya punya hobi baru ya sobat bediler. Selain punya hobi, nanti juga bisa membantu membasmi hama. Silakan untuk sobat bediler yang pengen order, bisa diorder ke CS kami di nomor di bawah ini ya, langsung aja diorder. Terus kalau mau transaksi, pastikan karena kita CS-nya juga banyak ya, karena kita CS-nya banyak, pastikan kalau transaksi hanya di sini. Dan jangan sampai ke nomor rekening lain. Kalau sudah di nomor rekening lain tapi ngaku-ngaku CS-nya GSA Sport, sudah pasti itu penipuan ya sobat bedilers. Nah, untuk sobat bedilers yang pengen beli senapan ini ya, PCP Mini Delta 3, mau beli secara COD juga bisa loh. Jadi nanti silahkan, akan kita bantu untuk sistem COD. Nanti bayarnya ketika senapannya sampai di rumah, itu juga sangatlah bisa. Nah, untuk sobat bedilers, nanti kalau COD juga syaratnya dan ketentuannya sangatlah mudah. Kalian pasti bisa ya. Nah, pasti bisa. Gitu deh pokoknya. Nah, untuk sobat bedilers yang pengen beli di marketplace, kita juga menyediakan pembayaran melalui marketplace dengan rekening bersama ya tentunya kalau marketplace kan. Nah, untuk sobat bedilers yang tentunya familiar dan juga sangat telah biasa ya main belanja-belanja online, tentunya ya sangat familiar dengan Shopee dan juga Tokopedia, itu pasti tahu kalau beli di Shopee dan Tokopedia itu sangatlah aman karena menggunakan rekening bersama. Jadi silahkan, saya tunggu orderannya, entah mau order ini juga boleh ya, atau mungkin mau beli SAP ya, gejluk dan juga PCP yang lain, entah Predator atau Gocap dan yang lain-lainnya, silahkan. Nanti di GSA Sport Indonesia insya Allah menjual lengkap ya, perlengkapan hunting lainnya. Nah, kita akan menunggu orderannya sobat bedilers semua. Dan sebelum kita kirim, orderannya pasti akan kita uji tes, uji fisik, kita videokan satu persatu ya sobat bedilers. Oke, untuk pembelian di GSA Sport Indonesia sudah pasti terjamin amanah dan juga pasti sampai di tempat. Dan kita juga ada garansinya ya sobat bedilers, terus juga ada layanan pasca belinya. Nah, terima kasih untuk sobat bedilers semua yang sudah klik video ini ya. Saya mengucapkan terima kasih, dan yang mau tahu harganya kan bisa kepoin video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.